Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali. 3, 2, 1. Jenderal Badan Peradilan Agama telah berhasil menjadi salah satu pionir pembaruan peradilan yang diakui tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Untuk memantau, untuk melakukan pengawasan, untuk memonitoring kawan-kawan kita di bawah agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya. Dilaporkan ini tidak ada vendor, ini anak-anak kita semua yang membuat aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Imran Rashadi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, menyambut baik dan apresiasi kepada Dirjen Badilat yang memperkenalkan aplikasi CCTV online ACO. Dengan aplikasi ACO, area dan kegiatan pelayanan publik terpantau langsung oleh pimpinan Badilat, sehingga pengawasan lebih efektif, anggaran lebih efisien. Dengan aplikasi ACO, kita wujudkan peradilan berkelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Sudirman SSH MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Saya sangat mendukung adanya aplikasi akses CCTV online atau yang disebut dengan ACO yang dibangun oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Bapak Dr. Dr. Andes Aco Nur SH MH. Dengan adanya aplikasi ACO ini mempercepat terwujudnya transparansi peradilan, mempermudah pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah tentang kedisiplinan aparatur pengadilan yang berada di wilayah hukumnya, serta memudahkan monitoring kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia.